datang kami ucapkan kepada Ketua Umum PBNU. Dan olahraga perwakilan dari KONI dan pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Teman-teman media dipersilakan untuk mengambil gambar. Depan nunduk dong. Baru duduk depan. Kasum yang ngawasi. Jadi hari ini kita kembali menandatangani bantuan untuk cabor, dan sebagaimana yang sebelum-sebelumnya kita lakukan, sengaja kita lakukan seperti ini, transparan, akuntabel, dan Anda lihat semua dari usulan tidak semuanya disetujui karena ada review, dan review itu juga melibatkan berbagai pihak, dan bahkan kita konsultasikan ke BPKP supaya kita tidak mau setelah pada saat penggunaannya kita ada masalah. Maka tadi salah satu poin yang disampaikan oleh Pak Deputi 4 adalah pendampingan. Jadi bagi cabor yang mengalami kesulitan tentang administrasi, karena ini rata-rata di cabor-cabor tentang administrasi ini juga ada kesulitan. Petinju suruh ngurusin administrasi pasti dia agak kesulitan. Nah, jangan khawatir Pak Ketua Umum Pertina, kita akan pasti bantu itu. Dan untuk semua, sehingga tepat waktu, tepat penggunaan. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan pada cabor, kita sempat ada masalah beberapa waktu yang lalu karena penggunaannya berbeda dengan apa yang disepakati dalam MOU. Tidak ada penyimpangan, tidak ada yang berkurang, tidak ada korupsi di situ, tetapi berbeda yang dilakukan dengan berbeda proposal yang disepakati. Nah, itu jadi temuan BPK. Temuan BPK akhirnya menjadi beban kami. Makanya kita buat setransparan mungkin, seterbuka mungkin, publik menyaksikan walaupun nilainya tidak banyak. Tetapi kita berusaha untuk di Kemenpora ini semuanya transparan, semuanya akuntabel. Besok akan berangkat menuju ke Amman, Jordan untuk mengikuti Paralimpiade ini. Kita sudah melaksanakan pelatnas di Kupang, Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 3 Januari.
Kemudian target kita tentunya harus ada yang lolos Olimpiade. Karena khusus tinju, ya mohon maaf Pak Menteri, ini sudah 3 kali Olimpiade kita gagal meloloskan petinju kita untuk ikut di Olimpiade. Nah sekarang ketua umumnya mantan petinju Olimpiade. Kalau nggak ada yang lolos lagi, ini saya mundur aja secara teratur. Jadi tentu kita berjuang keras untuk bisa meloloskan petinju kita ke Olimpiade nanti.